Bruh. In a bag, I'm useless, but not for long, the future. Assalamualaikum, apa khabar semua? Untuk video hari ini, saya akan jelaskan setup apa yang saya entry pada pair tersebut. Sebelum saya entry sell, saya ada entry buy terlebih dahulu di bawah. Selepas take profit buy, saya terus enter sell. Sekarang saya akan jelaskan apakah sebab saya entry buy dan sell di situ. Reason pertama yang saya entry buy adalah di bawah ini price membuat pattern Q and buy. Pada chart price membuat higher high. Kemudian di bawah itu price membuat lower low. Inilah dipanggil Quasimodo ataupun QM. Apabila ada pattern QM, maka pada bahu kiri inilah merupakan area untuk entry. Saya tidak sempat entry di sini, saya sudah entry sedikit terlewat di atas. Sebab yang kedua saya entry buy adalah apabila saya pasang indikator Awesome Oscillator AO, di bawah itu price sudah pun membuat pattern divergence. Pada chart price membuat penurunan, manakala pada AO price membuat kenaikan. Jadi inilah dipanggil divergence. Apabila ada divergence, maka akan berlaku pullback ataupun reversal ke atas. Jadi, itu sahaja sebab saya entry buy. Seterusnya, area yang saya take profit buy adalah pada area yang saya sedang sell sekarang. Kenapa saya sell di situ? Kerana di situ kita ada setup untuk sell. Pertama sekali, apabila dilihat pada time frame H4, di situ kita ada double marubozu, iaitu candlestick yang bodinya besar dan shadownya pendek. Jadi ini dipanggil marubozu. Area shadow pada time frame yang besar merupakan supply pada time frame yang lebih kecil. Itulah area take profit buy saya. Sekarang jom kita lihat lebih detail. Apabila saya tukar kepada time frame yang lebih kecil, M30, di situ jelas korang boleh lihat kita ada drop base drop, iaitu supply area. Dalam masa yang sama, apabila dilihat ke belakang, di belakang itu kita ada support, significant support and resistance, di mana price membuat rejection berkali-kali pada area yang sama. Hal ini mengukuhkan lagi reason untuk saya entry sell dan take profit buy. Sekiranya dilihat pada time frame H4, di sini juga kita ada setup QMC, iaitu QM continuation, di mana apabila price dalam keadaan menurun, price membuat QM sell. Seterusnya, trendline juga boleh digunakan sebagai confluence ataupun alasan supaya kita confident untuk entry di area tersebut. Jika tak ada trend line, area ini juga boleh digunakan untuk entry. Jika mahu low risk, korang perlu filter kepada time frame M1 setelah price sampai pada zone untuk sell pada time frame yang besar. Okay guys, sekarang saya akan take profit semua order untuk beli coki-coki. Sebelum sambung trade, saya akan withdraw dahulu sedikit. Selepas sudah withdraw, barulah saya akan sambung trade lagi. Setakat hari ini berjaya grow sehingga $8,000 lebih. Step untuk withdraw sangat mudah, korang klik withdrawal. Kemudian di bawah itu ada pelbagai jenis kaedah yang boleh digunakan untuk membuat pengeluaran. Sebagai saya menggunakan Malaysia Local Bank. Kemudian terus masukkan nilai withdraw dan terus confirm. Okay guys, withdrawal sudah pun selesai. Kemudian saya ada trade beberapa layer pada pair AUD/USD. Saya cuma scalping sahaja sehingga akaun ini berjaya grow melebihi $10,000.
Sekarang balance saya masih lagi tinggal $8,792. So, dua transaksi withdrawal sudah pun selesai. Jika dilihat pada history saya, kebanyakannya saya cuma scalping sahaja. Loss tetap ada dan profit pun tetap akan ada. Itulah pentingnya ada stop loss. Sekiranya tiada stop loss, akaun ini bila-bila masa sahaja boleh MC ataupun margin call. Okay guys, setakat itu sahaja. Jumpa lagi pada video seterusnya. Mountain Ground. Горная поляна, таких мест, как здесь. Жаль, но осталось мало. Люди едут с Ямала до Волгодонского.